Roki merasa tangan kamu yang manis, yang rasa yang enak itu. Dengan kuah-kuahnya tadi ya Kak Roki ya. Jadi Kak Roki pun nak masak satu masakan yang manis-manis untuk manis-manis kamu. Manis juga ya. Wow. Namanya Ubut Usan Cangkuk Manis. Wow, cangkuk manis itu daun cangkuk manis ya Kak Roki ya? Oh, sayur cangkuk manis. Itu resepi mak saya. Wah, ini salah satu resepi dari Ibu Kak Roki ya? Dulunya Saka berambil dengan kawannya, orang kaya. Jadi, nyalah yang meri, nyedua sama molah resepi itu. Jadi, terjadilah Ubut Usan Cangkuk Manis. Jadi, Andi? Kalau gitu, mari kita buat! Itulah bahan-bahan bagi kita mula Ubut Usan sayur cangkuk manis. Alright, okay. Ini bahan-bahannya ya. Ini ubut usannya ya, Kak Roki ya, ubut nanas ya. Ya, ubut nanas ya. Itu sayur cangkuk manis kita renyokkan, misakkan kata orang, alu-alus. Alus-alus ya. Umur besar-besar boleh juga, tapi Kak Roki tu ambil agak sedikit shiny Kak Roki dengan gelang mas Kak Roki ini. Yang bergelimpangan. Nah, itu bawang merah, bawang putih, cabai, cabai padi, cabai besar. Okay. Campur jadi satu ya. Ini blender halus Kak Roki? Itu di blend halus, di blend kering. Untuk masukkan udang kering. Wow. Nah, sebab Kak Roki tu malah sang akhir nak besar ya Andi. Amun berair, lambat cerita kita nak masak. Lambat ya. Tapi memang hampir rata-rata untuk menu Sarawak menggunakan udang kering ya Kak Roki ya? Famous udang kering ya. Di situ. Jadi kita panaskan minyak macam as usual. Ini tadi kita blender kering ya. Bahan nak di blend tadi ditumis. Ditumis kering. Kerasa nih bau-bau udang keringnya ya, dengan bau-bau pedas cabainya ya. Bau-bau pedas cabainya, karena Kak Oki yang sengaja molahnya bersambal banyak. Waduh, Kak Oki suka sambal-sambal pedas-pedas ya? Pedas itu kick bau, sedap! Ya. Ini sampai harum ya Kak Roki ditumis ya? Sampai harum, sampai nampak ya? Naik bau. Bau kita masukkan sayur cangkuk manis kita dah direnyok, dihempas, dipulas tadi. Kayak aku macam biasa lah. Ini dengan nasi putih, dimakan dengan nasi putih boleh gak sih? Nang boleh. Boleh itu juga ya? Itu adalah pembuka selera. Wow, ini kita tambahkan? Masukkan ubut nanas ataupun ubut usan. Karena dua bahan tuknya sama manis. Tak payah makan di tangguan kat pola kita teh. Dengan manis dan pedas ini tadi ya. Tak payah uli-uli pasal masukkan garam. Garam ya. Nambah rasa ya Kak Roki ya. Nambah rasa yang banyak gila. Gaul macam biasa datang layu-layu. Ini asap-asapnya sudah kering. Dah siap. Ubut Usan bersama sayur cangkuk manis. Very nice.